acara Rubin. Wow. Sengaja pakai baju warna ini biar siapa tahu mereka butuh satu personil lagi ya. Sebelum kita wawancara mereka, kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata. Berita apa yang akan kita highlight hari ini? Ini dia beritanya. Berita hot hari ini datang dari Thoriq Halilintar, kekasih Fujianti Utami yang berpacaran sejak 29 Januari lalu ini mengklarifikasi, ia selalu memulai hubungan setelah selesai dengan hubungan yang lama dan menyudahi hubungan sebelumnya karena dibohongi serta dicurangi. Kemarin melalui live Instagram, Thoriq dan Fuji diduga menyindir seleb TikTok Chandrika Chika dengan mengatakan belum move on, gerah ya, dan tidak bisa membelikan AC karena belum mengonten. Iya, belum move on. Kenapa? Gerah ya? Ouch, panas ya. Gak punya AC. Beli namanya. Enggak, aku belum ngonten. Gak bisa beli AC, beli makanan susu. Sindiran tersebut sempat trending di Twitter dengan tagar hashtag pamer ayam. Awalnya diduga karena Chika yang dikabarkan pernah dekat dengan Thoriq ini mengaku tidak masalah dengan hubungan Thoriq dan Fuji, namun ia berharap jangan langsung dijadikan konten. Gua gak permasalahin lu berhubungan, cuman jangan langsung dibikin konten? Iya. Dalam tayangan Rumpi No Secret 10 Februari lalu, Thoriq pernah mengatakan hubungannya dengan yang sebelumnya tidak diposting ke sosial media karena lebih enak menjalaninya, namun kalau hidup pasangannya sudah terlanjur disorot media, ia juga tidak masalah. Siapa sih? Oh, siapa waktu itu? Ya kamu trust issue. Iya. Enggak. Maksudnya gini, kalau misalnya kan sebelum-sebelumnya ada yang enggak aku upload gitu loh di sosial media. Kenapa? Karena enggak ada exposure. Gimana? Enggak. Kadang lebih enak gitu loh, iya, jalani hidup kehidupannya. Tapi kalau yang misalnya udah kadung, hidupnya udah kadung disorot, udah disorot gitu ya, udah gitu, nggak apa-apa juga. Aku nggak masalah sama mau dilihat orang sama nggak dilihat orang. Yang penting aku ngelakuin yang terbaik aja deh. Iya. Anggota Cherry Bell, kita absen dulu, ada. Kok cuma 7? Tapi kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Cherry Bell, girl band yang mempopulerkan lagu Diam-Diam Suka ini didirikan sejak 27 Februari 2011 dengan personil awalnya yaitu Shirley, Angel, Anissa Rahma, Christy, Devi, Feli, Gigi, Rin, dan Sarwenda. 8 Juni 2012, Kezia dan Steffi bergabung dengan Cherry Bell melalui audisi menggantikan Sarwendah dan Devi yang mengundurkan diri 2 bulan sebelumnya. Juli 2015, Shirley, Feli, Gigi, Keisha, Rin, dan Steffi memilih bersolo karir dan tidak melanjutkan kontraknya di Cherry Bell. Grup yang merayakan anniversary ke-11 tahun Februari lalu ini kembali aktif setelah vakum 4 tahun dengan bertajuk The Real Cherry Bell yang terdiri dari Shirley, Angel, Kezia, Christy, Novi, Steffi, dan Rin. Padahal 8 Desember lalu mereka tampil bersembilan bersama Feli dan Gigi. Bagaimana cara personil Cherry Bell mengatur waktu antara mengurus keluarga dan latihan? Dan mengapa Feli serta Gigi tidak ikut comeback? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Selamat by the way anniversary yang ke-11. Astaga, ada artikelnya nih ya. Mereka merayakan 11 tahun anniversary dan kabarnya sekaligus mau comeback. Kita ada tanya nih, apakah mereka mau comeback? Sebenarnya ada rencana comeback atau sebenarnya itu hanya sebuah wacana saja dari tahun-tahun sebelumnya? Enggak pernah ada wacana sih kalau tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun ini tuh seperti ada kemungkinan karena dilihat dari bulan-bulan ini tidak ada yang terhalang ya. maksudnya lagi enggak ada yang hamil lagi, Kak. Makanya ada kemungkinan. Tolong. Oh, 7 orang nih. Minta izin dulu yang benar sama suaminya karena kadang-kadang mungkin suaminya cuman ternyata Matanya ke Kezia, Kak. Gimana suami? Kezia? Boleh. 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 Support banget. Benar. Dari
hati kan, bukan hanya di bibir saja. Bahkan dipeluk. Semangat sayang. Eh hati-hati jadi lagi deh, udah tiga loh. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Coba kita lihat, ini ada foto anniversary-nya mereka kemarin. Seru banget. Tuh iya Allah, pakai foto shoot nih. Bajunya modal enggak. Kita mah sekarang ini enggak di endorse ya? Enggak. Ini seperti enggak. Ini juga beli kembaran juga. Beli. Iya gitu. Ah, ya. Beli udah enggak pakai uang manajemen kita mah. Tapi aku juga Instagram mereka sekarang juga ada udah ada namanya Kembali Cherry Bell ya. Ada. Maksudnya, oh kita buat account. Oh ya. Buat account. Yes. Terus boleh pakai Cherry Bell. Boleh sih harusnya. Si Angel boleh gitu. Udah izin sih Kak sama, sama pemilik, pemilik nama Cherry Bell. Terus udah jadi? Udah diizinin. Udah diizinin. Diizinin. Katanya kalau misalkan untuk di TV, it's okay, it's yours. Karena memang kalianlah Cherry Bell sesungguhnya. Eh, terima kasih. Senangnya ya, aku jadi inget dulu ada yang nangis-nangis datang ke sini. Siapa ya? Gak ada tayangannya kan? Coba kita lihat dulu komentar netizen ketika melihat mereka merayakan anniversary-nya dengan foto shoot ya. Cipi tuh ya, sampai punya anak masih kayak gadis rambutnya gemoy banget. Ella langsung kibas nama gemoy. Rambutnya emang kalau gak gadis gimana? Kalau gak gadis, kalau gak jadi kak. Itu agak kusut-kusut gimana gitu. Lanjut ya berikutnya. Umur boleh tua, tapi wajar harus imut. Tapi wajah harus imut dong katanya gitu. Ada lagi komentarnya. Ikan hiu, Ika makan roti. I love you sampai mati. Balas gak maksudnya kak? Balas ya berikutnya. Ada lagi, kenapa Feli dan Gigi gak ada? Lagunya jeng-jeng dong ya. Ini aku mewakili pertanyaan netizen ya. Kenapa Gigi gak ada? Satu dulu, Gigi dulu. Udah lama aku gak lihat Gigi. Aku akan cari-cari di Instagramnya, apakah aku masih di follow atau ini jarang muncul gitu di feed aku. Kemana sih dia? Kemana sih dia? Sibuk. Ya. Dia lagi mendalami kelas acting. Sekolah acting. Filman. Oh gitu? Ya. Jadi ada di Indonesia tapi? Ada. Kan terakhir tadi rencana mau nikah? Siapa? Belum. Sampai yang waktu sebelumnya kak, ini sekarang udah yang baru kak. Oh ini sekarang nih? Beda. Oh beda. Jadi perjalanan pengen menikahnya kayaknya diundur juga. Oh iya. Gak tau kan, ntar lu undang sendiri deh kak. Iya, iya. Tapi waktu kalian undang itu dia gak datang atau kalian undang waktu foto session? Gak bisa. Oh dia gak bisa. Lagi syuting. Jadi kalau syuting katanya harus pendalaman banget karakternya. Gak bisa tiba-tiba kayak gitu. Kali dia mikir gini, ibu-ibu semua ya. Gak tau ya kak, coba deh ditanyain deh kak. Nanti aku tanya. Kamu tolong dicek ya Gigi ya jadwalnya ya, bisanya kapan. Tapi satu lagi yang perlu dicek, Feli. Feli kok gak ada, padahal biasanya di setiap tahun ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 itu selalu ada ya. Kenapa? Ada gestar ya, ada gestar nih kak. Feli! Ada. Feli lagi di kenapa sih? Kenapa guys? Kenapa? Feli. Kalau Feli lagi berencana untuk memiliki momongan yang kedua. Actually, actually sampai detik-detik kita mau photoshoot itu tuh kayaknya satu minggu sebelum itulah. Feli tuh masih, yuk ayo kita foto bareng yuk. Karena memang kita gak ada rencana mau comeback kak. Maksudnya emang kayak foto doang, mau ngerayain ulang tahun Cherry Bell yang ke-11 gitu loh kan. Terus? Detik-detik terakhir kayaknya rencana. Kayaknya ya, kayaknya ada rencana pengen hamil lagi program. Gitu. Dia takut kalau misalnya nanti kita udah jalan, kecapean. Nanti dianya bakal ngeganggu gitu. Itu kata-kata dia atau itu analisa kamu sendiri? Cuma foto doang. Kita kan jadi curiga. Ini sebenarnya gara-gara itu atau gara-gara dia lagi sering mainnya sama mungkin ya kalian tuh acaranya bentrok sama acara itu gitu. Guys percayalah guys ya, tadinya yang temenannya kita sudah mau kembali akur ya berkat kita datang ke Rumpi, kita memperkeruh ya. Ya padahal gak ada apa-apa tapi jadi kayak ada apa-apa. Iya, ini gak ada apa-apa bener nih. Terus kenapa kalian tetap photoshoot walaupun ada yang gak bisa, kenapa gak ditungguin sampai bisa semua gitu? Udah keburu sewa studio. Udah keburu sewa studio. Make up semua.
semua udah dikreatif. Jadi kita nge-plan biar 27 Februari itu kita ngeluarin sesuatu. Karena Twibity Boys tuh yang udah kayak lama, udah kangen banget sama kita. Jadi kita kayak pengen kasih sesuatu buat mereka. Lalu bentuknya ada sebuah foto ya. Iya, dan foto perayaan lagi sih, tapi ya nanti doain aja. Doain. Minimal test packnya gak ada yang positif dulu deh, Kak. Nah ini yang mau dikasih nih bentuknya nyanyi, pakai kayak biasanya. Kalau kita melihat ya, bagaimanapun kan Cherry Bell tuh suka dibilang tuh sebagai legend untuk girl band di Indonesia, puji Tuhan ya kan Kak. Nah kita melihat para legend-legend terdahulu tuh kayak kemarin tuh Noah nge-recycle lagi lagunya di Dewa 19. Why not ya guys ya, tapi ntar dulu nih kita sebelum sampai ke arah sana, at least kita menjawab dulu kerinduan dari para Twibity Boys dengan foto tersebut. Siapa aja yang bergabung dengan sesuatu yang baru yang mau dikasih sama mereka ini? Apakah formasi yang itu, atau formasi yang mana? Kita lihat perjalanannya dia, mereka dari formasi A sampai Z. Kalau ngerti kendor, kasih tau kakak. Yang ada di sini semua. Iya. Bukan yang ada di yang Sarwenda, Devi, apa itu. Kalau dia balik kita. Oke. Okay. Wow, enggak. Bunda enggak diajak, Kak. Kalau ada. Sarwenda. Oh, benar ya, kita belum tanyain ya. Nanti kita tanyain kali ya. Boleh. Tanya dong kita ya. Tanya ya. Karena ini kan juga ini tiba-tiba dari ada Devi ya kan? Enggak tiba-tiba. Devi. 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 Tiba-tiba ada Novi gitu. Delvi denger ya. Novi. Bukan, maksudnya kan kalian. Nah ini kan dia terakhir ada justru ada. Kenapa yang awal-awal gak ada gitu maksudnya. Kalau yang terakhir tuh lebih. Ini bang masih, terakhir banget ini. Masih iya terakhir banget. Masih ada temenan nih. Lebih dekat sama temen SMA atau temen TK. Lu cari gak? Lu cari. Nanti kita tunggu ya. Jadi kalau belum ditanya berarti belum jadi dong. Sesuatu yang mau dikasih itu belum jadi. Hah? Yang dari kita itu aja lagi proses. Oh lagi proses. Yes. Makanya ditunggu dan didoakan. Tapi kalau ada yang mereka yang mau gabung lagi boleh? Boleh. Ada uang pendaftarannya gitu? Ada. Bayar kostum aja kembaran ya. Oke baik. Sekarang kita mau nanya siapa yang di antara kalian ya? Udah pegang kan penunjuk-penunjuk masing-masing ya. Siapa yang di antara kalian menurut kalian yang kira-kira akan punya anak banyak? Kira-kira ya. Udah terbuka. Tiga ya. Tiga. Ada tambah lagi. Kamu udah dua. Kamu juga ada dua kan? Dua juga kan? Kan ada kemungkinan juga kamu akan jadi tiga. Iya. Tapi dia kan bisa kemungkinan jadi empat. Kita kalau melihat kemungkinan, kita akan lihat dulu silsilahnya ya. Silsilah ke atasnya dari keluarganya Keja udah 6. Oh. Dari keluarga si Axel 6 juga. Siapa anggota Cherry Bell yang paling sering kalian banggain ke keluarga? Semuanya. Oke. Siapa yang terlihat bad girl tapi aslinya lembut? Gak ada. Kayaknya gak ada yang bad girl. Gak ada yang bad girl. Mikir. Orangnya gak ada di sini ya? Oke, baiklah. Siapa yang gampang ketipu tapi suka gak sadar kalau ketipu? Suka dibohongin gak sadar kalau Novi. Iya, Novi. Sama ini kayaknya. Tiga orang Kak, Novi, Kezia, AA. Iya. Makanya aku bilang, kok dia? Bukannya dulu biasanya. Oke, lanjut. Ya. Enggak, ini udah peringkatnya udah dikasih ke Novi gitu loh, Kak. Siapa yang paling mungkin terlibat masalah? Masalah apa? Masalah apa gitu, masalah yang hidupnya penuh resiko yang mana? Enggak ada di sini. Ini kayaknya nih. Anaknya banget sih. Kayak si Rio. Kayak Rio, kayak gini nih. Siapa yang kalau di chat balasnya 3 hari kemudian? Kezia. Charlie. Charlie. Malu-malu
anak ada gue. Anak saya tiga. Mau nunjuk yang lain nggak? Ada lagi. Siapa yang paling sering melakukan hal aneh di tempat umum? Hah? Cherry! Siapa yang paling drama queen? Ya Rini! Dia angkat tangan, udah lah. Dia aku sebenarnya siapa? Siapa? Ibu, ibu. Siapa? Siapa, ibu? Siapa yang suaminya paling kaya? Kita semua dong. Selain berikut ini, kita kulik lagi dan kemana-mana tetap di Ruby. No.